Halo teman-teman semua, jumpa lagi di sini Faru Faru Channel. Kali ini saya akan memberi sedikit tips kepada teman-teman, yaitu cara memangkas bunga mawar, atau lebih tepatnya kita membuang bunga mawar yang sudah layu, bunga mawar yang sudah tua seperti ini. Jadi kita gunting, kita buang saja. Jadi jika teman-teman tidak membuang bunga mawar ini, jadi ke depan nih bunga mawar akan lama dia tidak berbunga, karena bunga mawar ini akan melanjutkan proses penuaan biji yang ada pada bunga mawar ini. Disebabkan karena hal itulah, makanya kita membuang bunga mawar yang sudah tua atau bunga mawar yang sudah layu seperti ini. Jadi teman-teman cukup menggunakan gunting, sangat mudah sekali. Kita tidak perlu sayang membuang bunganya, karena dengan membuang bunga yang sudah tua, mawar akan melakukan proses, yaitu untuk menumbuhkan bunga mawar yang baru. Hal lainnya yang harus kita lakukan yaitu membuang sebagian daun, jadi mawarnya tidak terlalu rimbun. Jadi teman-teman gunting sebagian daunnya dan teman-teman buang. Ini manfaatnya juga untuk proses mempercepat pembungaan yang baru. Dengan kita membuang daun ataupun ranting, yaitu untuk kelancaran sirkulasi udara. Hal lainnya yang perlu teman-teman ingat ataupun yang perlu teman-teman ketahui, yaitu jika teman-teman ingin membuang sebagian ranting, jadi cara pemotongannya yaitu di atas mata tunas. Jadi teman-teman perhatikan di mana ada mata tunas yang baru, jadi teman-teman menggunting di atas mata tunas tersebut. Jika teman-teman rajin melakukan hal ini, maka bunga akan terus memproduksi bunga yang baru. Jadi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini mawarnya sudah mulai memproduksi bunga yang baru. Ini sudah nampak pucuk muda dan ada bakal bunga yang sudah muncul di sini di ujung gunting. Ya, seperti ini teman-teman. Dan yang tak kalah pentingnya adalah silakan teman-teman lakukan like, share dan subscribe untuk info menarik lainnya. Dan tak lupa juga terima kasih dari saya Faru Faru Channel. Untuk Anda yang sudah berkunjung di channel ini, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.